Assalamualaikum bunda-bunda. Semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, aku tuh kegiatan hari ini bunda mau lap-lap dapur sederhana aku. Ini tuh apa ya bunda? Lama enggak aku bersihin, enggak aku lap-lap karena aku tuh repot, anakku kadang itu rewel. Jadi hari ini aku lap-lap, aku mau beres-beres gitu. Nah, ini aku lap-lap, ini ada apa? Kayak tepung itu loh, Bun. Ada bumbu-bumbu. Aku pakai toples seperti ini, Bunda. Karena yang ada di rumah ya seperti ini, aku pakai aja. Nah, ini aku lanjut ya, Bunda, mau lap-lap panci. Nah, ini juga, Bunda. Nah, ini aku masih lanjut ya bunda lap-lapnya. Ini itu toples-toples aku buat naruh bumbu-bumbu kering itu loh bun. Ada ketumbar, merica gitu. Nah, ini aku masih lanjut seperti ini ya bunda, mau aku lap-lap. Aku tuh gak punya waktu bunda karena momong sendirian. Aku tuh biasanya setiap hari tuh aku lapin bun, aku sempetin karena memang dapur aku itu kan gak ada plafonnya, masih genteng gitu, jadi setiap hari mesti ada aja yang jatuh. Jadi hari ini itu udah lumayan, kayaknya 1 minggu gak aku lapin karena anak aku rewel. Nah, ini aku udah selesai ya bunda, mau aku susun lagi. Abaikan ya bunda suara anak aku karena memang sambil momong sambil dabing ini bunda. Ini lanjut aku mau susun lagi ya bunda karena sudah aku lap-lap sudah bersih. Aku kembalikan ke tempatnya lagi. Oh iya bunda-bunda, hari ini bunda-bunda sudah ngapain aja? Selamat beraktivitas ya bunda. Jangan futsal fox sama apa itu namanya bunda, kabel yang dengan cerpentel itu ya bunda. Itu kabel wifi, ada apa itu namanya kabel tancapan itu yang ke belakang, jadi kayak amburadul gitu loh bun. Di pemandangan itu kayak gak enak banget ya bun. Nah, aku sekarang mau lanjut lap-lap lagi ya bunda. Ini kompor bunda, oven listrik. Nah, ini kompor listrik aku. Nah, ini aku lap-lap gini aja ya bunda. Nah, ini ada blender. Ya udah gini aku lap-lap aja bunda biar bersih. Nah, kalau ini bunda tempat bumbu kering aku, tapi yang bubuk itu loh bun, ini itu habis aku cuci tapi belum aku isi lagi karena memang aku belum belanja bunda. Aku tuh kalau belanja bulanan biasanya tanggal 7 atau tanggal 6 gitu bun. Nah, ini aku belum gajian jadi aku belum belanja. Alhamdulillah kebetulan stok aku di tanggal segini itu masih ada bunda, jadi masih aman sampai tanggal 6. Dapur aku itu masih terbuat dari bambu bun, apa itu namanya, kalau di sini namanya masih gede gitu loh bun. Kalau di tempat bunda apa namanya bun? Jadi kalau ada angin kenceng itu daun-daun itu bisa masuk bunda. Dan setiap hari itu bisa kotor banget di lantai. Jadi aku tuh harus setiap hari bersih-bersih, disempetin gitu. Tapi kalau anak aku lagi rewel ya gimana lagi, kadang ya aku nunggu anak aku yang pertama itu pulang sekolah dulu baru aku bisa bersih-bersih bunda. Nah, ini aku lanjut lagi ya bun, bersih-bersih. Nah, ini di kompor aku bunda. Jangan salfok dengan wajan itu ya bun, karena tadi pagi aku tuh masak. Nah, ya seperti inilah ya bun. Yang penting meskipun jelek ya apa-apa. Nah, ini bun menambahkan meja makan aku berantakan banget. Ini aku mau beresin dulu, mau aku keluarin semuanya karena aku memang belum cuci piring. Biasanya aku tuh pun kalau anak gak rewel jam 6 pagi itu sudah bersih semuanya, sudah masak matang semuanya. Kalau rewel ya gak bisa ngapa-ngapain bun. Nah, ini aku lanjut ya bunda lap-lap meja. Kainnya itu sudah aku basahin tadi ya bun.
Nah, ini aku lanjut lagi ya Bunda nyapu. Nah, seperti ini Bunda, lantai di dapur aku itu pun masih seperti ini. Insya Allah mau aku kasih apa itu namanya, kayak karpet gitu loh Bun, yang vinil atau apa itu loh. Yuk, aku masih lanjut nyapu ya Bunda, karena dari pagi gak nyapu ini jadi kotor banget. Kebetulan tadi itu anginnya kenceng banget juga Bunda, karena habis hujan jadi daun-daun itu pada masuk. Nah, ini aku mau lanjut apa itu namanya cuci piring, kalau orang Lumajang namanya kora-kora katanya Bun. Di daerah aku ini Bun, kebanyakan kalau cuci piring itu sambil berdiri di atas meja seperti ini Bun, dan nggak di dalam rumah tapi di luar gitu loh Bun, di belakang rumah biasanya gitu. Nah, ini ya Bun, abaikan ya Bun, jangan salfok sama baknya, karena memang habis kehujanan Bunda, belum aku cuci. Jadi aku langsung cuci piring dulu, nanti kalau sudah selesai aku cuci bersih semuanya biar kelihatan bersih gitu lah Bun. Nah, ini aku masih nyuci ya Bunda. Nah, ya, ini udah aku bilas Bunda, aku masukkan ke keranjang, nanti kalau sudah tidak ada airnya aku bawa masuk ke dalam Bunda. Nah, oke Bunda, ini cuci piringnya sudah selesai. Tara, ini bersih-bersih aku sudah selesai ya Bunda. Udah bersih, udah kinclong, cuci piring udah selesai. Oke teman-teman dan bunda-bunda semuanya, terima kasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Yang baru ketemu channel aku, yang mampir, terima kasih banyak. Mari kita berteman. Oh iya, jangan lupa dukung dan support channel aku ya. Semoga semakin berkembang dan bermanfaat. Kalau memang video aku ini menginspirasi, boleh di-share ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya vlog aku kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan yang sudah mampir. Assalamualaikum, bye-bye.